Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan membuat urap sayur yang akan saya campur dengan daun mengkudu. Tonton sampai selesai ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Bumbu-bumbunya di sini ada daun jeruk yang saya buang bagian tulangnya agar tidak pahit. Cabai merah 5 buah, cabai rawit 7 buah. Kalau suka pedas, cabainya boleh ditambah. Bawang putih 4 buah. Untuk bawang merah di sini sebenarnya boleh di skip ya Bunda. Kunyit 1 ruas jari, terasi, kencur kira-kira 1,5 ruas dan gula merah secukupnya. Langsung saja kita ulek. Kalau mau di blender juga bisa. Beri sedikit garam. Sekarang kita panaskan air untuk merebus sayurannya. Beri sedikit minyak goreng dan garam halus. Sekarang kita masukkan bumbu yang sudah kita ulek tadi. Ini tanpa minyak sama sekali ya Bunda. Jangan lupa kelapa yang sudah diparut. Aduk-aduk. Gunakan api kecil saja ya Bunda. Kurang lebih 7 sampai 10 menit hingga kelapanya kering dan bumbunya meresap. Sekarang kita masukkan sayurannya ke dalam kuali. Apinya jangan dimatiin ya Bunda, tetap menggunakan api kecil. Aduk-aduk hingga kelapanya tercampur dengan sayurannya. Thank you.
begini, matikan apinya. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba di rumah ya, Bunda. Dah.